Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini saya mau membawakan tema yang mungkin penting ya bagi teman-teman semua yang khususnya mungkin ingin berkunjung ke Arab Saudi ya, mau studi atau mau traveling ataupun mau bermukim di sini ya, ataupun mau pergi beribadah ya. Jadi tema kali ini saya mau membahas dan mengenal mata uang Saudi Arabia ya, yaitu real ya teman-teman. Jadi simak terus videonya. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa di like, di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya teman-teman, biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya ya teman-teman. Jadi simak terus videonya. Nah teman-teman, oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi saya sengaja sudah ngumpulin beberapa, semua ya komplit sudah ngumpulin beberapa mata uang sini. Jadi di sini juga sama seperti di Indonesia ya teman-teman, ada uang bentuk koin dan juga ada uang dalam bentuk kertas ya, dalam bentuk kertas. Jadi nama mata uangnya itu Saudi Real ya teman-teman. Nah jadi mungkin ini penting ya bagi kalian ya, mudah-mahan bisa menambah wawasan. Jadi kita di sini itu ya, di sini jadi kita mulai sekarang dari uang yang nominalnya paling kecil ya teman-teman. Jadi saya sudah siapin ini semua. Jadi ini adalah nominal mata uang yang paling kecil ya, ini teman-teman. Jadi ini adalah 10 halalas ya teman-teman, 10 halalas. Jadi di sini ada gambar pemerintahnya Saudi ya, seperti ini. Ada gambar pedang, dua pedang dan pohon kurma ya. Jadi 10 halalas ini nominal mata uang yang paling kecil ya. Jadi susah menyebutkannya kalau yang ini, jadi berapa setaranya sama uang Indonesia ya. Terus di atasnya ini ada nominal, di atas 10 halal itu ada ini ya, entah, ada 25 halal ya teman-teman. Ini bentuknya warnanya emas ya, dan ini tahun 2016 ya teman-teman. Sama gambarnya ada pemerintahannya Saudi ya, gambar pedang sama pohon kurma. Jadi ini juga nominalnya sangat kecil ya, jadi jarang sekali barang yang harganya 25 halalas ya, ini mungkin hanya pelengkap saja. Terus di atasnya itu ada, di atas 25 halalas itu ada 50 halalas ya, ini koin juga. Jadi ini setengah satu real ya, setengah real ya kalau di sini dibilangnya itu. Masih sama, di sini ada gambar pemerintahnya Saudi, gambar pedang sama pohon kurma ya. Jadi 50 halalas ini di sini bisa dapat kalau beli makanan itu ya, bisa dapat mungkin permen karet satu ya, singgam itu satu bisa dapat ya. Nah terus di atasnya 50 halalas itu ada yang ini satu real ya teman-teman. Ini jadi satu real itu ada dua ya, ada yang dari kertas, ini satu real juga sama, dan ini juga satu real ya, sama bentuk koin ya. Jadi di tengahnya silver dan di tepi-tepinya itu pinggirnya bentuknya warnanya emas ya. Jadi ini gambar raja Saudi Arabia ya. Di sini satu real, ini juga sama satu real dalam bentuk kertas ya. Ini gambarnya sama juga, gambar raja Saudi Arabia ya. Jadi kalau di Indonesia itu ini harganya untuk tahun sekarang 2019 ya, 3.700 lebih dikit ya teman-teman ya, dibulatin jadi 3.700 saja ya.
Jadi satu real ini 3.700 rupiah ya teman-teman. Ini adalah uang satu real. Jadi kalau di sini uang satu real itu ya bisa beli mungkin apa ya, saya ya, teh susu. Nah seperti ini kebetulan saya ada. Jadi satu real ini bisa dapat ini ya, teh susu. Kalau makanan ringan pun bisa dapat satu roti ya, satu keping roti bisa dapat ini. Nah terus di atasnya satu real ini ada lagi yang dua real ya teman-teman. Ini itu nggak ada uang kertasnya ya, cuman koin, dan ini jarang sekali ya, nggak begitu banyak ya juga lihat yang begitu banyak. Jadi dua real ini setara kalau uang Indonesia itu mungkin sekitar 7.500 ya teman-teman. Dua real ini 7.500 itu jadi bisa beli apa ya, bisa beli ya dua ini ya, dua cal atau dua keping roti ya teman-teman. Jadi ini dua real, jadi cuman ada mata uang koin saja ya, yang dua real itu nggak ada mata uang kertasnya. Dan di atasnya lagi ada ini ada 5 real ya, ini 5 real. Jadi kertas 5 real tuh nggak ada yang koinnya. Ini tahun 2012 ya teman-teman. Jadi seperti ini gambar laut ya, gambar perahu, dan juga ada gambar Raja Saudi Arabia ya. Ya, jadi kalau di uang Indonesia itu setara 18.000 ya teman-teman, ini cuma satu lembar, jadi 18.000 rupiah kalau uang Indonesia itu. Jadi 5 real ini mungkin bisa dapat dua minuman itu ya, dua minuman kaleng seperti ini, dua minuman kaleng bisa dapat dua, seperti Pepsi kayak gitu ya, seperti yang kalengnya itu ya, yang 200 mili, 250 mili. Jadi bisa dapat dua minuman Pepsi ya, seperti ini. Ini gambarnya, gambar perusahaan Aramco sama Raja Arab Saudi ya. Nah terus di atasnya lagi ada yang 10 real ya teman-teman. 10 real juga, cuman ada kertasnya saja ya. Jadi nggak ada uang koinnya ya. Ini mungkin ini keluaran terbaru ya. Ini 1483 ya, berarti Hijriah ya. Berarti ini keluaran terbaru ya. Sebelumnya ada yang lama 10 real tapi cuman beda apa, beda gambar saja ya. Jadi 10 real ini setara uang Indonesia itu sekitar 37.500 ya teman-teman. Ini untuk tahun sekarang 2019. Jadi ini setara dengan 37.000 ya. Jadi ini kalau dibeliin di sini dapat apa ya? Dapat apa ya? Oh, dapat sandwich dua. Makanan daging yang berbentuk roti ya, dua sandwich dari daging. Ini bisa dapat dua ataupun satu dua ini ya, dua sawarma bisa dapat ini ya, dua sandwich sawarma bisa dapat yang dua. Jadi 10 real uang Indonesia nya itu setara 37.500 ya teman-teman. Nah di atasnya lagi ada yang ini ya, ada yang 50 real ya teman-teman. 50 real ini ada masjid, gambar masjid, juga ada gambar ini ya, ini mungkin raja yang dulu ya, raja Saudi Arabia yang dulu mungkin seperti ini. Jadi kalau di Indonesia setara duitnya itu 50 real itu sekitar 187.900 ya,
Jadi mungkin kalau 50 real itu bisa beli apa ya di sini ya? Bisa beli mungkin nasi buhori ya, nasi biryani yang dua porsi ya, dua porsi nasi buhori ya sama ayamnya sekali. Jadi mungkin masih ada kembalian sedikit ya, 50 real ini seperti ini teman-teman. Nah di atasnya lagi ada uang 100 ya, ini 100 real ya teman-teman, seperti ini 100 real warna merah. Kertasnya agak ini ya, kecil bentuknya, nggak tahu bentuk besar ya. Jadi di sini masih ini ya, gambar apa, gambar raja Arab Saudi. Di sini juga ada gambar Masjid Nabawi. Jadi 100 real ini setara sama uang Indonesia itu sekitar 375.000 ya, 375.800 mungkin sekitar segitu ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini 375.000 ya, kalau di uang Indonesia ya, kalau di setarain uang Indonesia ya, seperti ini. Jadi ini kalau beli di sini, beli makanan itu, beli makanan pokok itu dapat beras mungkin sekitar 20 kilo ya, 20 kilo beras bisa dapat di sini, besar sekali ya. Nah ini lalu sekarang di atasnya itu, dan ini adalah uang yang paling tinggi ya di sini nominalnya. Ini ada 500 real ya, ini adalah nominal paling tinggi uang Saudi ya, 500 real. Di sini ada gambar Mekah. Ini di sini ada foto Raja Arab Saudi ya, Raja, mungkin ini Fahad ya, mungkin atau Abdul Aziz ya, seperti ini. Di sini juga ada gambar Mekah. Di sini angkanya ada dua ya, di 500 real ini. Kalau di Indonesia itu diduitin Indonesia itu jadi 3.788.000 ya, seperti itu mungkin. Jadi jadinya itu 3.758.000 ya teman-teman. Jadi 3 juta itu di sini cuma satu lembar ya. Ini adalah nominal uang Saudi yang paling besar ya, 500 real. Yang terakhir ini 500 real. Jadi ini kalau di Indonesia itu nyampe 3.758 real ya. Jadi di sini cuma satu lembar, mungkin di Indonesia bisa nyampe berapa puluh lembar ya, yang 3 juta lebih itu. Kalau 100 ribuan mungkin berapa lembar ya. Jadi sini cuma satu lembar. Jadi ini kalau beli, misalkan beli apa ya, beli HP, bisa dapat HP apa ya, mungkin dapat HP Huawei ya, sekitar harga 500 real itu. Jadi HP Huawei yang Y7 Prime itu ya, yang terbaru 2019, itu bisa dapat ya. Jadi atau HP harga 500 itu mungkin HP Oppo ya, Oppo A5 yang 32 GB mungkin bisa dapat ya di sini. Jadi cuma satu lembar ini, seperti ini. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi cuma ada ini ya, semua ini nominalnya, semua ini adalah uang real Saudi ya, dari nominal yang paling kecil. Yang koin ada di sini, yang koin dari yang sedang, yang terus lebih 10 ke 100, 50, misalnya 50 dulu 100, baru 500 ya. Ini cuma segini ya teman-teman, ini, dan ini koinnya seperti ini teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan ya, dan bermanfaat bagi kalian semua. Kalau kalian suka, tolong dibagikan ya ke teman-teman kalian. Jumpa lagi nanti di video berikutnya ya, yang masih tetap di konten yang berhubungan dengan Arab Saudi ya teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih juga yang sudah mendukung channel saya ya.
Yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman, biar saya lebih semangat bikin video di konten-konten selanjutnya ya teman-teman. Jadi terima kasih, sehat dan sukses selalu buat kalian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.